Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi bela negara dan cara menerapkannya di lingkungan sekitar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haider Arbiali Saifuddin, kelas 9H. Nama saya Arsa Putra Putransa, 9H kelima. Nama saya Adi Azhar Kelabasid, 9H, nomor absen 4. Nama saya Ratna Agustina, absen 21. Nama saya Bunga Pratiwi, nomor absen 7. Nama saya Surida Sedara Madani, absen 30. Nah, seperti yang kami bahas sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bela negara. Nah, apa itu bela negara? Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, bela negara dapat diwujudkan dari berbagai macam bidang. Kali ini kami akan memberikan contoh perwujudan bela negara dalam bidang ekonomi. Hal ini kita dapat mewujudkan bela negara dalam bidang ekonomi dengan menggunakan dan juga mengonsumsi produk-produk lokal. Dengan demikian, produk-produk lokal bisa lebih digemari dengan masyarakat sekitar. Di sore hari, dua anak laki-laki ini, Arsa dan Ardiansah, membeli burger. Sedangkan dua anak ini baru saja membeli makanan tradisional favoritnya, yaitu getuk. Di tengah perjalanan mereka, bertemu dengan dua temannya, Rida dan Ratna. Rida dan Ratna mengingatkan Arsa dan Ardiansyah untuk membeli produk dalam negeri dan mendukung usaha dalam negeri. Lalu mereka bertemu dengan salah satu temannya dan ikut bergabung bersama. Cobain deh makanan tradisional ini, pasti kalian suka. Akhirnya mereka cobain produk lokal dalam negeri, yaitu getuk. Tiba-tiba salah satu dari temannya datang dan ikut bergabung. Salah satu dari mereka pun menceritakan kepada temannya yang baru saja bergabung tentang apa yang baru saja dilakukan oleh temannya. Nah, setelah berbincang-bincang, mereka pun memutuskan untuk membeli salah satu makanan yang ada di pasar Pujasera tersebut dan memakannya bersama-sama. Dari peristiwa tadi, kita bisa belajar untuk melestarikan dan mengonsumsi produk-produk lokal sehingga dapat bersaing dengan produk luar dan lebih digemari oleh masyarakat. Dengan membeli produk-produk lokal yang ada di sekitar kita, kita bisa membantu untuk mengembangkan usaha-usaha mikro di sekitar kita. Sekian.
sekian vlog dari kami, kelompok 4, tentang materi bela negara dalam bidang ekonomi. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan produk lokal. Nah, kali ini kami akan menjelaskan side eye criminal offense.